Oke, ini adalah transmisi VTO 2814B. Nah, yang dimana ini adalah input sub ya. Kemudian ini adalah fog clutch. Kemudian ini adalah splitter silinder. Splitter silinder yang di sebelah kiri ini adalah relay ya, relay untuk splitter ya, jadi untuk aktivasi silinder splitter tadi. Nah, kemudian di sini ada fog ya. Nah, ini untuk melakukan perpindahan ya, kita lihat di sini. Nah, untuk melakukan perpindahan ini adalah untuk select ya, untuk memilih speed. Nah, di sini ada tulisan kode warna orange ya. Jadi di sini ada warna orange ya untuk gear shift-nya. Kemudian bagian atas ya. Untuk shifting-nya, untuk memindahkan giginya, ini ditandai dengan warna blue ya, warna biru. Nah, ini adalah lock detent, detent lock ya. Jadi untuk mempertahankan posisi dari splitter, baik posisi low maupun posisi high. Kemudian ini adalah ya, switch splitter. Jadi untuk menginformasikan ke instrumen posisi low maupun posisi high daripada splitter ya. Jadi kalau yang tipe yang lama, kalau dia posisi low, lampu tanda L itu akan menyala ya. Tapi pada posisi high, nah lampu indikator L-nya itu akan mati ya. Tapi kalau untuk yang versi 4, nah semua akan ada tanda L dan H. Lihat bagian atas. Nah, yang ini adalah untuk switch reverse ya, atau untuk mundur. Ya. Kemudian ada juga nanti yang di sini ada switch untuk netral. Ini sama posisinya seperti ini. Nah, yang ini. Nah, yang ini adalah magnetic solenoid pierce gear. Ya. Yang fungsinya itu adalah untuk mencegah driver memindahkan ke speed 1 ya, saat kecepatannya di atas 20 km/jam. Nah, kalau ini adalah namanya locking cylinder. Locking cylinder ini dia berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan speed ya, terjadinya perpindahan speed saat pedal clutch tidak diinjak. Artinya speed tidak akan bisa berpindah apabila clutch tidak diinjak. Nah, ini inhibitor valve. Ya, inhibitor valve ini nanti untuk berfungsi untuk membuka atau menutup angin. Ya, yang kering ya, yang kering nanti pada saat handle speed-nya berpindah. Ya. Ini masih sama ya, detent lock. Kemudian yang ini adalah balancer ya, atau counter weight-nya. Kemudian ini adalah inhibitor valve wrench ya, nanti dia akan langsung berhubungan ke locking cylinder ya. Nah, ini adalah ring cylinder. Kemudian yang ininya adalah relay valve ring cylinder. Nah, di sini ada soket elektrik ya. Di sini untuk magnetic valve. Nah, untuk ring. Ya, jadi fungsinya adalah untuk mencegah si driver itu memindahkan speed dari high ring ke low ring ya, saat kecepatannya itu di atas 30 km/jam. Atau misalnya dari speed 56 ya, 456 ke speed 321 misalnya, seperti itu. Kemudian ini adalah switch wrench ya, fungsinya untuk menginformasikan ke VQ ya, kalau versi 2 itu posisinya low atau high crank ya, atau menginformasikan kalau versi 4 ke CCI OM.
Nah, ini untuk oil levelnya. Ini untuk drain plug-nya. Kemudian yang bagian atas ini ya. Ini sebagai breeder-nya dan juga tempat pengisian oli. Kemudian ini adalah bagian filter olinya. Kemudian yang ditutup ini adalah tempat PTO-nya. Ya, oke. Okay. Nah, demikian ya. Komponen transmisi PTO 2814.